Hai guys dan selamat datang. Di masa ini banyak jenama yang cuba untuk membuat peranti yang lebih menonjol, sama ada ingin menjadi yang pertama ataupun mencari keunikan mereka sendiri. Hari ini kita akan lihat peranti daripada Oppo, iaitu Oppo Reno yang membawa pembaharuan untuk kamera pop night. Sebagai permulaan, mari kita lihat penawaran skrinnya terdahulu kerana Oppo Reno menawarkan skrin sejenis AMOLED untuk peranti kelas pertengahan. Ini adalah antara sejumlah kecil pada kelasnya. Meletakkan resolusi Full HD Plus yang bersaiz 6.4 inci cukup besar dengan saiznya. Anda mungkin perasan bahawa peranti ini tidak mempunyai sebarang takuk. Oppo Reno memberikan peratusan skrin di bahagian hadapan sebanyak 93.1%, memberikan satu kepuasan apabila menggunakan peranti sebesar ini. Baiklah, anda mungkin tertanya di manakah kamera hadapannya. Ia dipanggil Shark Fin Pop Night kerana menyerupai sirip di bahagian atas ikan U. Rekaan ini adalah yang pertama kami lihat dalam mana-mana peranti dan kami pasti ianya tidak nampak begitu pelik apabila dinaikkan jika dibanding bersama pop naik biasa. Di bahagian ini terletaknya kamera 16MP untuk swafoto dan pembesar suara untuk membuat panggilan, jadi tiada stereo speaker di sini. Tambahan pula, Oppo turut menyertakan satu fungsi yang dinamakan Free Fall Detection. Ini bertujuan untuk mengelakkan mechanical shark fin ini rosak apabila menerima hentakan yang kuat ataupun terjatuh. Contohnya, apabila mengambil swafoto dan tangan anda licin, ianya mengambil masa beberapa saat untuk membolehkannya kembali ke posisi asal. Beralih kepada bahan yang digunakan pula, kerangka sejenis besi yang keras supaya tidak boleh dilentur dengan mudah. Jika anda perasan juga, ianya tidak mempunyai sebarang benjolan kamera ataupun kamera bump di bahagian kaca belakang ini. Jadi Oppo Reno meletakkan kaca Corning Gorilla Glass 5 di belakang tetapi masih meletakkan benjolan kecil dipanggil Protective O-Dot sebagai keselamatan untuk tidak terus calarkan kaca pada bahagian kamera apabila meletakkannya di atas meja. Namun aura rekaan yang diberikan di sini ada persamaan seperti Oppo Find X tahun lalu. Kuasakan peranti ini adalah bateri sebesar 3765mAh yang turut menyokong pengecasan pantas VOOC 3.0 melalui sambungan USB-C di bahagian bawah. Bersebelahan peranti juga terdapat pembesar suara untuk mendengar lagu mahupun 3.5mm bicu audio. Kesemua sistem ini dijana dengan chip pemprosesan Snapdragon 710, RAM pula adalah 8GB dan storan 256GB tanpa sokongan microSD. Ia sememangnya spesifikasi kelas pertengahan, namun bukannya bermakna peranti ini tidak berkuasa. Antara muka yang anda akan dapat pula adalah ColorOS 6 yang berasaskan Android 9 Pie. Antara fungsi yang anda akan dapat pada peranti ini adalah Game Space yang mana akan memfokuskan kepada pemuas sahaja, contohnya internet, RAM maupun grafik peranti ini. Smart Assistant untuk melihat segala aktiviti yang penting maupun gesture yang boleh dikawal dengan hanya swipe ke atas untuk kembali ke halaman utama. Dual kamera belakang ini menggunakan sensor bersaiz 48MP untuk kegunaan utama, manakala 5MP untuk menangkap kedalaman gambar seperti sebuah efek bokeh. Tidak kurang hebatnya, ia juga mampu merakam video sehingga resolusi 4K dan turut mempunyai sokongan EIS untuk penstabilan image apabila merakam video. Itu sahaja dahulu pandang pertama kami terhadap Oppo Reno yang membawakan keunikan rekaan pop naik berlainan berbanding di pasaran sekarang, dan Oppo tidak asing lagi dalam menghasilkan keadaan ini seperti yang dilakukan pada Oppo Find X, Oppo F11 Pro, kali ini pula sejenis Shark Fin yang membuka mata kami untuk menjangkakan rekaan seperti ini mungkin digunakan masa akan datang. Oppo Reno akan dijual pada harga RM1,999 dengan pilihan warna hitam dan juga hijau. Anda boleh membuat pratempah untuk peranti ini pada 17 Mei sehingga 27 Mei ini di kedai-kedai rasmi Oppo Malaysia dan juga kedai atas talian. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.